Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin mengaturkan terima kasih lebih dahulu atas kehormatan yang diberikan oleh Pak Muhtar. Ada sejarahnya ini, kisah mengapa tiba-tiba neuroscience ini masuk ke UIN. Saya sering bercerita dengan di berbagai tempat dan semua heran bahwa di UIN ada pelajaran neuroscience. Bukankah itu pelajaran kedokteran? Malah satu-satunya pelajaran kedokteran yang tidak di-sharing oleh bidang-bidang yang lain. Maksud saya, kalau di kedokteran kita belajar pengantar ilmu sosial, mungkin di tempat yang lain juga mereka belajar yang sama. Tapi neuroscience adalah ciri khas kedokteran. Kok tiba-tiba sekarang muncul di UIN pada jurusan tasawuf dan psikoterapi? Ini penjelasannya. Satu saat sebelum saya pensiun dari UNPAD, saya mewariskan sebuah pelajaran baru di UNPAD. Dan ajaibnya sampai sekarang pelajaran itu tidak dijalankan di UNPAD. Yaitu neurokomunikasi. Jadi pelajaran neurokomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi berbasiskan otak. Dengan pengetahuan kita tentang otak, kita bisa berkomunikasi yang efektif. Lalu saya mengundang teman-teman saya yang ahli neuroscience dari Manado. Ada teman saya yang ahli neuroanatomi, jadi anatomi otak dari Palembang. Dan kebetulan Pak Muhtar hadir waktu seminar neurokomunikasi itu. Dan tidak lama setelah itu saya dapat undangan beliau untuk ngajar neuroscience di sini. Terima kasih Pak. Kalau saya disebut termasuk yang ikut mendirikan Fakultas Tasawuf dan Psikoterapi ini, Pak Muhtar juga adalah co-pilot saya untuk meluncing pesawat neuroscience itu di tempat ini. Jadi itu sejarah neuroscience yang tidak boleh dilupakan. Jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno dulu. Dan kita semua ada orang-orang yang melupakan sejarah itu. Saya ingin mulai dengan sebuah film untuk saudara analisis ini. Jadi kalau saudara dapat kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat dan dapat beasiswa untuk belajar di University of Texas di Austin, sebelum masuk universitas itu terkenal karena menaranya yang bertingkat 28. Nah, itu ada menara bertingkat 28 tingkat. Di depan itu ada batu bertulis The University of Texas at Austin remembers the profound sorrow, the tragedy of August the 1st, 1966. This space is dedicated as a tower garden, a memorial to those who died, those who were wounded, and to the countless other victims who were immeasurably affected by the tragedy. Universitas Texas di Austin ingin mengenang satu peristiwa derita yang sangat mendalam, tragedi 1 Agustus 1966. Batu ini dipersembahkan sebagai di taman menara ini, sebuah kenangan untuk mereka yang meninggal, untuk mereka yang terluka, untuk sejumlah besar korban-korban yang tanpa batas mempengaruhi tragedi itu. Jadi batu itu didirikan untuk mengenang sebuah tragedi penembakan massal yang dilakukan oleh Charles Whitman, penembak di Menara Texas. Dalam film ini kita akan menyaksikan peristiwa penembakan massal itu.
tentu saja bukan film berikutnya, tetapi digambarkan dalam bentuk animasi. The Quran ini sampai ulang tahun yang ke-50, kalau saya tidak salah, Washington Post masih memberitahukan orang masih sering mendengar bunyi tembakan itu dan merasa ketakutan yang sangat. Dalam hal yang tertentu, Charles Whitman masih menghuni, roh Charles Whitman ini kayaknya masih menghuni menara itu. Dia khusus menulis buku tentang Charles Whitman dan tragedi besar di University of Austin itu dalam bukunya A Sniper in the Tower. Saudara bisa juga mengaksesnya di internet. Charles Whitman diabadikan sebagai satu peristiwa besar di University of Texas di Austin. Monday, August 1st, 1966. Under a brilliant midday sun at the University of Texas in Austin, a sniper's bullet pierces the hot summer air. At the base of the school's 310-foot-high clock tower, student Claire Wilson walks alongside fiancé Thomas Ekman. She is 8 months pregnant. The bullet enters Wilson's hip. It tears through her colon and uterus, fracturing the skull of her unborn baby, killing the child instantly. As he asks his fiancé what's wrong, Ekman is hit and killed by a second bullet. 231 feet above the ground, on the observation deck of the tower's 28th floor, architectural engineering student Charles Whitman has a 360-degree vantage point. From his bird's eye view, the 25-year-old former U.S. Marine has just fired the opening shots of what will become, at the time, the worst mass shooting in America's history. Over 96 hellish minutes, Whitman will shoot a total of 45 people, killing 12 of them instantly and inflicting fatal wounds on two others. In a storage chest by his side, Whitman has an arsenal of weapons. They include a Remington 700 bolt-action hunting rifle, a pump rifle, a carbine M1, Luger and Galezi Brescia pistols, a Smith & Wesson M19 Magnum revolver, a 12-gauge sawn-off shotgun, three knives, and a machete. Whitman has more than 700 rounds of ammunition. He is here for the long haul. Adhering to the Marine Corps' one-shot, one-kill warfare training, Whitman targets his next victim and takes aim. The eldest of three sons, Charles Joseph Whitman, was born on June 24, 1941, in Lake Worth, Florida, to Charles Adolphus Whitman and his wife Margaret. Whitman's father was a firearms enthusiast, and Charles learned to shoot at an early age. But his childhood was scarred by domestic violence. One night in the summer of 1959, Whitman came home drunk. As punishment, his father beat him and threw him in the family swimming pool. A month later, the 18-year-old Whitman secretly enlisted in the Marines. During an initial 18-month service, Whitman scored highly on marksmanship tests and earned a sharpshooter's badge. In 1961, he began a mechanical engineering course at the University of Texas on a military scholarship. Whitman was a poor student, and the Marine Corps called him back to active duty. In December 1964, he was honorably discharged from the Marines and returned as a student to the University of Texas. Charles Whitman was a prolific writer and kept a journal. On the evening of June 31, 1966, he typed a suicide note saying that he'd been a victim of many unusual and irrational thoughts. Whitman requested an autopsy on his body to discover whether there were biological reasons for the terrible crimes he was about to commit. As the clock struck midnight on August 1st, Whitman went to his mother's house in Austin, knocked her out, and stabbed her to death. He then returned home, and as his wife Kathy slept, stabbed her three times through the heart. At 11:35 on the morning of August 1st, Charles Whitman arrives at the University of Texas. He hauls his arsenal up to the 27th floor of the main building, one floor below the clock tower's observation deck. Whitman knocks the receptionist to the floor, then splits the back of her skull with the butt of his rifle. The first shots are fired that fateful day when 16-year-old Mark Gabor and his 18-year-old brother Mike encounter Whitman's barricade to the observation deck. Using a sawn-off shotgun, Whitman shoots Mark dead and blasts Mike unconscious. Whitman fires three more shots, wounding the Gabor's mother and killing their aunt. As the clock ticks to 11:48, Whitman takes aim at the South Mall and fires.
Whitman shows no mercy, targeting his victims with methodical precision. As the injured and dying lie on the ground, the sniper fires at those trying to drag others to safety. On Guadalupe Street, 17-year-old paperboy Alex Hernandez is blown off his bicycle outside the co-op bookstore. Store manager Alan Crum runs to help, then heads toward the tower. Also on the street, basketball coach Billy Snowden is getting a haircut. Seeing the news, he tries to get a better look at the tower. Snowden receives a bullet in his shoulder for his troubles. Hit from more than 1,500 feet away, Snowden is the victim farthest from the tower to be shot. He would survive. Roy Schmidt, though, was not so lucky. On West 21st Street, the 29-year-old electrician hides behind a parked car. From about 1,500 feet, Whitman fires a bullet into Schmidt's abdomen. 10 minutes later, he becomes the victim farthest from the tower to die. As Whitman's onslaught continues, no one knows for sure how many snipers are in the tower. That includes the Austin Police Department. With no special weapons and tactics officers to call on, officers armed with revolvers and shotguns are no match for Whitman. The phone system is overwhelmed, and the police response is further hampered by poor communication on the ground. The cops have little or no way to communicate once they leave their car radios. 23-year-old Billy Speed is one of the first police officers on scene. He crouches behind a stone wall, but it proves insufficient cover. Whitman fires through the 6-inch spacing between the columns and kills him. Speed will be the sole police officer to die today. Backed up by civilians with hunting rifles, police officers fire at Whitman and pin him down. But the sniper remains elusive, firing back through waterspouts on the tower walls. From a plane circling the tower, police sharpshooter Marion Lee reports that there is a single sniper. Lee fires at Whitman from the plane, but turbulence prevents him from getting a clean shot. Whitman returns fire, and the plane backs off. Police officer Ramiro Martinez makes it to the main building. Whitman has now been killing people for more than an hour. Taking the elevator up to the 27th floor, Martinez finds bookstore manager Alan Crum, public safety agent Doug Cowan, and police officer Jerry Day. The three men are joined in the tower by Austin police officer Houston McCoy. Out on the observation deck, shots whiz by Martinez's head and puncture the stone walls. For the police and civilians firing from the ground, anything that moves up here is fair game. Martinez calls McCoy over. They get to a corner and hear a shot. Crum has accidentally fired his rifle. Whitman's attention is diverted. The sniper is unaware Martinez and McCoy have got him in their sights. Martinez makes a move, firing 6 quick shots at Whitman. McCoy then fires 2 rounds from his shotgun, hitting Whitman in the head and neck. The time is 1:24 p.m. Martinez grabs McCoy's shotgun and runs to Whitman. He fires point blank into the sniper. "I got him," he says. "I got him, I got him, I got him." With 12 people dead, 31 wounded, and 2 more that would later succumb to their injuries, the massacre is the worst mass shooting in American history, a record that will stand until 1984. Complying with Whitman's request to examine his body, an autopsy was performed on the sniper on August 2, 1966. Medical examiners discovered a tumor in Whitman's brain, marked by a small necrosis. The coroner rules it had no influence on his actions. That result was revised by a commission held by Texas Governor John Connally. An inquiry on August 5th that year heard the tumor could have had an impact on Whitman. Pathologists found the tumor may have pressed against the amygdala region of Whitman's brain, known to influence fight or flight responses. The tumor may have affected Whitman's ability to control his emotions and actions. While the experts could not agree on the reasons for Whitman's murderous acts, one thing was abundantly clear. A sense of innocence had been shattered, and the United States would never be the same again. Jadi Charles Whitman adalah sharpshooter yang berada di Angkatan Laut
dia memperoleh skor tertinggi dalam menembak. Karena itu ketika dia menembaki orang dari lantai ke 28, seakan-akan dia menyandera seluruh kota. Tembakan terjauh yang tepat itu sampai kepada bahu orang yang di barbershop. Ditembak sekitar jarak 1 km, jadi 1000 meter lebih. Dengan ketepatan yang masih tepat. Kalau mau dia bisa menembak kepalanya. Tadi ada riwayat sedikit tentang Charles Whitman. Sejak kecil dia dilatih oleh bapaknya untuk menembak. Bapaknya terkenal mendidik dia sangat keras. Di sini digambarkan ketika dia pulang dari dalam keadaan mabuk, pulang dari pesta, bapaknya menyiksanya dan melemparkannya ke dalam kolam. Ia diam-diam masuk angkatan laut, tapi kemudian karena suatu hal ia dilepas dari angkatan laut, masuk ke University of Austin, Texas di Austin, dan mengambil engineering. Dia suka menulis buku harian. Di antara buku hariannya dia tulis ada rencana dia mau bunuh diri. Soalnya dia selalu mendengar suara-suara dan pikiran-pikiran di dalam otaknya. Dia ingin kalau dia mati, dokter mengautopsi, memeriksa otaknya. Setelah kejadian itu, dia menembak 25 orang mati, sama dengan jarak kuliah kita sekarang. Sekitar jam 10.30-an sampai jam 1, 25 orang mati. Dan yang mati yang pertama adalah sepasang mahasiswa dengan istri yang sedang hamil yang menjadi korban pertama. Korban terakhir juga yang kita lihat diantaranya adalah tukang jualan koran yang naik sepeda yang antar koran juga ditembak dari jarak yang jauh. Penelitian sesudah itu, polisi tentu susah mencari motif apa yang mendorong dia membunuh sekian banyak orang at random. Jadi acak aja dia membunuhnya. Tidak ada motif apapun. Misalnya dia tidak bunuh, mana nih kelompok ekstrim. Enggak. Dia bunuh semua orang. Ketika dia diautopsi, memang ditemukanlah ada tumor pada ujung amigdala. Dalam kuliah kita nanti akan berkenalan dengan amigdala, hipofisa, sistem limbik. Jadi ada tumor kecil di ujung amigdala itu. Itulah yang menyebabkan dia tidak sanggup mengendalikan emosinya, tidak sanggup mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Dia menjadi agresif karena gangguan di dalam otaknya. Salah satu bagian dari neuroscience ialah membagi atau membahas yang disebut TBI, Traumatic Brain Injury, luka di dalam otak yang bersifat traumatik. Kalau ini tidak luka, tetapi karena ada tumor pada bagian tertentu dalam otaknya, dan tumor itu tepat pada perbatasan yang menghubungkan sistem limbik dengan ini frontal lobe. Otak itu dibagi dalam beberapa provinsi. Provinsinya itu disebut lobe. Provinsi yang sekaligus ibu kota otak itu frontal lobe pada otak bagian depan. Otak bagian depan atau frontal lobe ada bagian awalnya, persis mungkin di dekat telinga di belakang mata, itu namanya prefrontal cortex. Korteks artinya bagian otak yang bentuknya dilipat-lipat. Dan dilipatnya rapi banget. Katanya kalau otak itu yang dilipat-lipat itu distrika, diratakan, itu memenuhi meja yang ini aja. Penuh itu, tapi dilipat-lipat. Tukang lipatnya adalah Tabarakallahu Ahsanul Khaliqin. Dan disimpan di dalam batok ini. Kata Obama, kita sudah menjelajah ke ruang angkasa. Kita sudah mencoba membongkar rahasia alam semesta. Tetapi misteri yang paling besar
terletak di antara dua telinga kita, kata dia. Maksudnya ini telinga kiri dan telinga kanan, di dalam itu ada seonggok makhluk yang sangat misterius dan orang masih mencoba membuka rahasia di balik itu. Nah, bagian paling depan itu, saya cerita itu, terutama di belakangnya ada yang disebut PFC, prefrontal cortex. Itu bagian dari otak kita yang kalau terganggu, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Kita tidak bisa mengendalikan, dalam tanda petik, mungkin istilah tasawuf di sini, hawa nafsu kita. Kita tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongan atau impuls-impuls kita untuk berbuat buruk. Dalam istilah ilmiahnya, kita kehilangan kontrol. Dan karena prefrontal cortex itu berfungsi untuk menginhibisi. Jadi kalau ada dorongan-dorongan yang jahat dalam diri kita, kita semua punya dorongan-dorongan itu. Kalau kata Sigmund Freud, begitu seorang lelaki melihat istri tetangganya, dia berpikir untuk satu saat tidur bersama istri tetangganya. Itu kata Freud. Apakah Anda membenarkan atau tidak tergantung kepada pikiran Anda sekarang. Sampai ada peribahasa kan, rumput tetangga itu lebih hijau. Nah itu teori Freud, itu rumput tetangga lebih hijau. Buat saya rumput tetangga mungkin paling hijau di antara yang ada di sekitar itu. Di New York sampai sekarang ada satu rumah sakit yang mengkhususkan diri untuk rumah sakit otak aja. Atau sama dengan PON di Jakarta, Pusat Otak Nasional. Di Jakarta kalau Anda mengalami gangguan otak, saya sebetulnya punya formulir yang bisa diedarkan untuk mendeteksi di bagian otak mana Anda mengalami kerusakan. Mungkin satu saat kita datang ke sini kalau Anda mau mengisinya. Kita bisa mengecek misalnya dengan tes tertulis itu ada kerusakan di dalam prefrontal cortex atau PFC, prefrontal cortex. Apa tanda-tandanya misalnya orang yang menderita kerusakan pada prefrontal cortex? Tadi tandanya ialah dia tidak sanggup mengendalikan hawa nafsu. Jadi dorongan-dorongan bawah sadar itu dia ledakan. Tidak lagi memperhatikan norma-norma sosial, tidak lagi memperhatikan baik dan buruknya, tidak lagi melihat kepada agama. Pokoknya dia mengejar-ngejar dorongan-dorongan bawah sadarnya. Nah, di New York itu ada rumah sakit khusus tentang otak di bawah pimpinan sekarang terkenal sebagai dokter otak dunia, namanya Amin. Dan rumah sakitnya disebut Amin Clinic. Ya, saya mau cerita juga tentang pembunuhan yang mengerikan yang terjadi di sawah besar beberapa waktu yang lalu, ketika seorang gadis berusia 15 tahun menyiksa anak balita, kemudian menyimpan jenazahnya di lemarinya, dan sekarang sudah di kantor polisi. Ini berita yang sangat aktual. Ada yang tahu kan peristiwa itu? Ada. Ya. Ada yang bisa bercerita, bantuin saya. Ya, silakan. Saya ingin sedikit bercerita mengenai kasus pembunuhan yang terjadi yang disebabkan oleh seorang remaja berumur 15 tahun. Kejadian ini terjadi dan dia tuh adalah seorang siswa murid SMP yang mengaku kepada polisi dia menyerahkan dirinya sendiri bahwa dia telah membunuh seorang anak berusia 5 tahun. Nah, kejadian ini dia mengaku ke salah satu kantor polisi di Jakarta Pusat, sedangkan pembunuhan ini terjadi di sawah besar di Jakarta Barat. Nah, dari pengakuan anak tersebut, dia sudah menyembunyikan mayat bayi ini selama beberapa hari di lemarinya dan kemudian dia melaporkannya ke polisi. Nah, pada saat polisi melakukan investigasi, ternyata anak ini itu memiliki menyukai hal-hal yang berbau horor atau thriller. Nah, dia tuh melakukan pembunuhan ini terinspirasi karena film-film horor yang dia tonton dari YouTube. Nah, dia juga memiliki salah satu tokoh horor yang dia sukai, yaitu Slenderman. Nah, alasan kenapa dia melakukan pembunuhan ini karena dia begitu senang saat melakukan pembunuhannya. Dan kronologis kejadian itu, anak ini tuh, anak 5 tahun ini bermain ke rumah dia. Nah, pada saat dia bermain, dia menenggelamkan anak itu berkali-kali sampai terbunuh. Dan sampai matinya itu,
dia memasukkan benda tajam ke dalam mulutnya. Itu berita yang saya dapatkan, Pak. Ya, terima kasih. Siapa? Aulia, ya. Kom NF 15 tahun menghabisi nyawa APL 5 tahun diduga lantar pembunuh bocah 5 tahun diakui kepolisian menyimpan banyak. Dia 15 tahun yang membunuh bocah 5 tahun diakui kepolisian menyimpan banyak misteri. Selain sikap tenang pelaku setelah membunuh korban, perilaku sehari-harinya juga mengundang banyak tanda tanya. Kepolisian mengakui setiap kali diperiksa, pelaku selalu mengucapkan bahwa dirinya puas setelah menghabisi nyawa teman mainnya itu. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, NF 15 tahun menghabisi nyawa APL 5 tahun diduga lantaran terinspirasi dari film horor. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, siswi SMP ini bahkan sama sekali tak menyesal setelah membunuh bocah 5 tahun itu. Saat ditanya perasaannya setelah membunuh, yang paling sering dikatakan adalah ia puas melakukannya. Menurut Yusri Yunus, kalimat saya puas berulang kali diucapkan oleh siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun itu. Lantaran jawabannya, Yusri Yunus mengatakan akan melibatkan psikolog dalam kasus ini. Nantinya pemeriksaan akan difokuskan dengan bantuan psikolog lantaran dasar-dasar perilaku yang bisa mendalami adalah psikolog. Dari hasil pemeriksaan, menurut Yusri Yunus, siswi SMP yang membunuh bocah 5 tahun ini juga sering bermain dengan binatang. Namun Yusri Yunus menuturkan NF seringkali melampiaskan kemarahannya pada binatang. Berdasarkan pengakuan remaja putri itu, ia bahkan bisa dengan tega menyiksa katak dan cicak hidup-hidup. Seperti diketahui, NF menghabisi nyawa bocah 5 tahun tersebut di kediamannya di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 5 Maret 2020. Korban dibunuh setelah dibenamkan di bak mandi, kemudian disekap dan diikat pelaku serta dimasukkan ke dalam lemari. Kasus ini kemudian terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke kepolisian dan mengakui ia telah membunuh seseorang. Kan ini masih misteri, bagaimana mungkin seorang gadis yang menurut bapaknya penuh cinta kasih dan selalu akur dengan keluarganya, sangat sayang terhadap binatang. Tapi menurut laporan yang lain, dia suka menyiksa binatang. Dan pada akhirnya menyiksa seorang anak kecil, anak tetangganya, ketika rumah sepi karena orang tua dia dan orang tua tetangganya itu pedagang kue, bapaknya juga tidak ada, jadi dengan seenaknya dia menyiksa anak kecil itu, mulai-mulai suruh ambil air di kamar air, tapi kemudian diserbu di dalam bahasa Jermannya, dilelap-lelapkan sampai 5 menit, kemudian mulutnya ditutup supaya dia tidak menjerit. Kata polisi, ini misteri dan diserahkan kepada psikolog. Tidak ada yaitu yang menyarankan bawa ke fakultas tasawuf dan jurusan tasawuf dan psikoterapi mungkin karena belum dikenal. Menurut Anda apa yang menyebabkan anak itu tiba-tiba menjadi agresif? Situasi yang oleh para psikolog disebut zero empathy. Orang-orang itu, kita semua itu mempunyai empati. Tapi pada orang-orang tertentu, empatinya itu zero. Kita bisa mengukur empati dari 0 sampai 100. Orang yang empatinya 100, dia mudah menangis melihat penderitaan orang lain. Azizun alaihi ma anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu full empati. Berat hatinya melihat derita orang lain. Dan ingin agar orang lain itu memperoleh kebahagiaan yang penuh santun dan cinta kasih. Itu full empati. Yang zero empati ada seperti anak itu. Atau seperti Charles Whitman. Charles Whitman tadi sudah kita ketahui. Salah satu misteri itu terjawab setelah otaknya dibuka, di autopsi, ternyata di ujung amigdala yang bentuknya seperti ini, amigdala itu bagaimana? Di ujung seperti ini yang tadi saya sebutkan berhubungan langsung dengan prefrontal cortex, di situ ada tumor. Nah, tapi ini masih misteri. Sebelum dibongkar otaknya, para psikolog bercerita tentang Charles Whitman. Buat Charles Whitman itu begitu karena dia diperlakukan pada masa kecilnya
dengan kekerasan oleh bapak. Tadi kan digambarkan. Kalau saudara nanti berkeluarga, hati-hati jangan memperlakukan anak dengan kekerasan. Dia akan membalas dendam. Akan membalas dendam, mungkin kalau tidak kepada yang bersangkutan, kepada yang bertanggung jawab, dia balas dendam kepada siapa saja yang dia temukan. Dia akan mengalami kepuasan karena sudah membalaskan dendam. Begitu teori Charles Whitman menurut para psikolog. Tapi teori para psikolog itu dikalahkan dengan bukti bahwa ada tumor di itu di bagian itu. Nah, balik lagi kepada anak kecil, gadis 15 tahun, namanya NF. Mudah-mudahan F-nya bukan Fatima. Menurut kalian, apa beberapa teori ini kira-kira yang bisa menjelaskan mengapa perempuan itu tiba-tiba agresif? Sebelum ada pemeriksaan otak, dan kayaknya polisi tidak mikir bahwa otaknya harus diperiksa. Dan mikir dia, sekarang katanya diserahkan ke psikolog, tidak diserahkan kepada neuroscientist. Kalau diserahkan kepada neuroscientist, pasti dia akan lakukan scanning pada otak. Dia mencoba mencari tempat-tempat yang diduga di situ bertengger tumor. Oke, kira-kira ada teori di sini. Bisa bantuinlah polisi itu, kasih nasihat. Kalau saya dipanggil polisi yang tadi itu, ada data lagi. Sebelumnya dia menulis di Facebook malamnya bahwa sekarang ini semua orang sedang mencari mayat itu. Ada mayat itu saya simpan di lemari. Dan besok saya akan lapor ke polisi. Di dalam Facebooknya juga, untuk bahan analisis Anda, dalam Facebooknya juga dia tulis pakai bahasa Inggris, "Daddy, I will try." Bahasa Inggrisnya bagus lah untuk tingkat SMP, mungkin karena gadget itu. "I will try to apalah kepada bapaknya, saya akan berusaha untuk membunuh bapaknya." Kemudian ada gambar-gambar dan bawahnya tulis bondage. Anda tahu bondage? Enggak? Oh, di sini orang baik-baik semua. Saya tahu bondage walaupun saya orang baik. Bondage itu ialah kelainan seksual yang memperoleh kenikmatan seksual dengan mengikat pasangannya dan melakukan penyiksaan kepadanya. Dan dia sebut di bawah, "Dandy, I will try to kill you." Jadi seperti ada dendam kepada bapaknya dan ingin membunuh bapaknya. Dan di bawahnya tulis bondage. Itu penuh makna tentu buat para psikolog. Nah, dengan data itu kira-kira ada yang bisa menjelaskan mengapa dia jadi pembunuh berdarah dingin. Dan dia kata setiap kali ditanya oleh polisi di panci-panci, dia selalu merasa puas. Gimana? Suka banget sama anime Tokyo Ghoul sama The Slenderman. Ya. Jadi dia gak bisa ngebedain tuh mana yang nyata sama yang enggak. Dia menderita delusi. Oke. Dia menderita delusi. Dia perlu penelitian lebih lanjut apa menderita delusi. Apa yang disebut delusi? Ya. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau mental disorder itu cirinya tiga. Satu, delusi. Delusi adalah kepercayaan yang ditandai dengan dua tanda. Orang gila, dalam tanda petik mental disorder, ya. Karena kalau gila itu istilahnya lebih umum. Mungkin di hadapan saya ini juga banyak orang-orang. Tapi ini mental disorder. Gangguan mental yang sangat parah. Yang kita sebut, orang Inggris masih sopan sih menyebutnya insane. Artinya tidak sehat. Orang Arab juga masih bagus. Majnun. Artinya yang tersembunyi. Yang misterius. Yang tidak dipahami.
berasa ada kata janna ya junnu jununan bahwa janin wadaka majnun. Ini guru neuroscience nih yang belajar sorok. Janna itu artinya berubah menjadi gelita. Fa'idha jannal lailu, dan apabila malam sudah mulai gelap gelita. Dari kata janna itu kemudian ada majnun, artinya yang perilakunya itu misterius, berada dalam kegelapan. Masih terhormat, tapi kita nyebutnya orang gila. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang mengerumuni seseorang. Para sahabat sedang mengelilingi seseorang. Dan lagi teriak-teriak. Rasulullah tanya, "Apa itu?" Kata mereka, "Majnun, majnun ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Nah, dia bukan majnun. Huwa musob. Dia orang yang ditimpa penyakit. Dia orang yang mendapat musibah. Al-majnun al-mukimu ala al-maksiyah." Dalam kitab yang lain, al-majnun alladhi yukimu ala al-maasi. Orang majnun adalah orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dalam definisi Rasulullah, orang gila adalah orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Misalnya, kemaksiatan yang paling besar ialah menyebarkan kebencian dan berita dusta di tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf kalau ada yang tersindir. Itu orang gila, sudah diberitahu jangan sebarkan kebohongan. Jangan bikin orang panik karena corona. Corona itu sebenarnya tidak berbahaya, lebih berbahaya tuberkulosis. Yang mati karena tuberkulosis jauh lebih banyak daripada corona. Dan tuberkulosis menular melalui udara. Sementara corona menularnya hanya melalui udara atau sentuhan. Kalau ini dari bersin aja udah nyampe. Tapi tidak ada ban umroh karena TBC. Balik lagi tadi apa tadi? Delusi. Ya. Satu tanda itu delusi. Kepercayaan. Apa delusi? Kepercayaan. Tapi tidak semua kepercayaan delusi. Kepercayaan itu harus ditandai dua hal. Satu, impossible. Karena tidak mungkin kepercayaan itu. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, itu possible, itu mungkin. Kalau kita percaya bahwa di pohon itu ada jin, itu possible, mungkin aja. Tapi delusi itu adalah kepercayaan yang impossible. Impossible. Misalnya pasien datang ke rumah sakit dan cerita sama dokter, "Dok, di perut saya ada kucing." Itu impossible. Kalau di pohon itu ada jin, itu masih possible. Tapi kalau di perut saya sekarang ada kucing, dokter pasti ganggang kepala. Impossible. Jadi delusi itu adalah kepercayaan yang impossible. Yang kedua, ciri delusi itu incorrigible. Tidak bisa dibetulkan. Sampaikan fakta kepada dia, tetap aja nggak berubah. Seperti pasien yang ngomong, "Saya dok, ada kucing di perut saya." Kata dokter, "Udah kalau begitu, kalau ini mengganggu kamu, saya operasi aja ya." Dibuang ke ruang operasi, pura-pura dikasih anestesia, disuruh tidur. Setelah bangun, dia setelah sadar, kelihatan oleh dokter itu kucing. "Nih, kucingnya udah dikeluarin." Dia teriak, "Enggak dok, kucing saya hitam, yang itu putih." Jadi, itu incorrigible, enggak bisa dibetulkan. Kira-kira ini delusinya apa sih ini? Kalau tadi disebutkan delusinya itu ialah dia tidak bisa membedakan kenyataan dengan khayalan ya. Itu sih bukan delusi. Kadang-kadang anak kecil juga pada usia tertentu gak bisa membedakan kenyataan dan khayalan. Anak kecil itu suruh menghayal ibunya meninggal dunia, itu nangisnya beneran. Boleh gak ada yang eksperimen ya, tapi sudah itu dipanggil polisi kan. Karena abusing a child ya.
mengabuse a child. Fantasi kadang-kadang disebut daydreaming. Daydreaming itu ya itu berfantasi, tidak bisa bedakan antara yang khayal dengan yang terjadi. Kadang-kadang kan orang-orang suci juga katanya itu kalau itu sih bukan delusi tapi halusinasi. Halusinasi itu ialah berbaur itu antara kenyataan dengan khayalan dia. Sama dengan bisik-bisik di sini selalu berbisik-bisik. Padahal enggak ada yang berbisik. Setelah saya mempelajari neuroscience, saya mempelajari psikiatri, saya pernah juga Pak Mutar mengajar di Salemba. Di situ ada fakultas untuk sakit jiwa lah. Orang yang masuk situ itu mengambil spesialisnya mendapat gelar SPKJ, spesialis kedokteran jiwa gitu. Bercerita tentang sejarah psikoterapi sepanjang sejarah. Waktu itu tidak jauh dari tempat kuliah itu ya ada rumah sakit jiwa. Di situ saya mungkin waktu itu ikut dan bosan berada di situ. Dia datangi itu bangsa-bangsa orang sakit jiwa. Nah, setelah itu dia cerita kepada saya, ada seorang yang teriak-teriak bahwa dia baru saja dinikahkan dengan Yesus. Ini orang Kristen, dinikahkan dengan Yesus. Macam-macam ceritanya dan lucu-lucu. Karena itu salah satu tes apakah ada sehat atau tidak, itu ada tes namanya reality testing. Tes untuk bisa membedakan mana realitas dan mana khayalan. Kalau enggak bisa. Nah, dulu itu ada jemaah saya datang kepada saya cerita bahwa setiap kali sholat subuh itu Imam Ali itu datang dan masuk ke dalam sajadahnya. Setelah itu katanya dia datang ke warung, itu ada burung gagak yang teriak-teriak. Wah, ini sudah bercampur tadi antara khayalan dan ada delusi. Apa ciri delusinya? Yaitu bahwa Imam Ali datang masuk ke sajadahnya. Jadi dia sujud bukan di atas sajadah tapi di atas punggung Imam Ali. Itu delusi karena tandanya satu, impossible. Gak mungkin itu Imam Ali datang sama dia. Gak mungkin. Saya saja hanya melihat Imam Ali dalam mimpi. Di Afghanistan, sebelah utara Afghanistan, ada daerah yang sekarang dijadikan pembantaian kelompok-kelompok Taliban. Daerah itu namanya Mazare Sharif. Dalam bahasa Persia artinya tempat ziarah yang mulia. Konon di situ Imam Ali. Bagian ini tidak usah didengar, nanti dipengaruhi jadi Syiah. Itu Mazare Sharif itu tempat ziarah. Katanya Imam Ali di situ itu pernah datang ke situ dan meninggal di situ. Jadi dia dikuburkan di situ. Padahal yang saya tahu, kuburan Imam Ali itu di Najaf. Ini kok di Mazare Sharif? Dan orang, ribuan orang ziarah ke Mazare Sharif itu. Dan katanya dulu orang memanggil Imam Ali, Nabi Aliyan Muthirul Lajai, panggil Ali, dia yang menampakkan segala keajaiban. Datanglah Imam Ali, dan waktu itu Imam Ali menyelamatkan satu penduduk kota dari avalanche. Avalanche itu salju yang turun dari gunung, yang biasanya membanjiri penduduk. Saya tidak tahu, cerita itu tidak penting buat saya. Cerita itu mungkin atau tidak? Menurut Anda, impossible atau possible? Impossible. Kalau impossible, itu penderita orang-orang Afghanistan sebelah utara itu gila semua. Lalu kita beritahukan sama dia, enggak, kuburan Imam Ali itu di Najaf, bukan di sini. Dan dia tetap berkata, enggak, di sini dimakamkannya. Itu incorrigible, tidak bisa dibetulkan. Tapi orang-orang Makassar, itu banyak juga yang gila dengan definisi delusi itu. Karena tokoh Makassar itu, Syekh Yusuf itu, kuburannya ada di Banten, ada di Sri Lanka, di Kolombo, ada di Afrika. Itu kuburan Syekh Yusuf.
yang benarnya di Makassar. Di Afrika yang benarnya di Afrika. Nah kalau Anda katakan itu tidak mungkin ada kuburan di beberapa tempat sekaligus, maka kita anggap orang Makassar yang percaya itu gila. Saya juga percaya bahwa mungkin di sana dikuburkan rambutnya, mungkin di sini dikuburkan rambutnya, ya serbannya, mungkin dikuburkan ya, dan kemudian klaim bahwa itu adalah kuburan yang bersangkutan. Di Karbala ada kuburan Imam Hussein, tapi di Mesir itu ada satu tempat namanya Zainabiyah, dekat lapangan Medan Tahrir, situ ada perkampungan namanya Zainabiyah, dan di situ ada kepala Imam Hussein dikuburkan situ. Di Karbala juga ada kepala Imam Hussein. Yang mana itu yang benar? Tergantung kepada definisi delusi. Oke, ciri orang gila itu balik lagi satu, delusi yang ditandai oleh impossibility dan incorrigibility. Yang kedua, ciri orang gila itu disorganized speech. Jadi kalau ngomong itu tidak teratur, tidak nyambung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau saya manggil Anda itu untuk dites apakah Anda sakit jiwa atau tidak, saya akan ngajak ke, barusan pulang dari mana? Aduh, ibu saya mau marah-marahi saya. Memarahi kamu karena apa? Di Bandung itu alun-alun baru diperbaiki. Dan seterusnya. Itu tidak nyambung. Jadi disorganized speech. Walaupun sebetulnya mereka nyambung, tapi ada aturan mereka sendiri yang tidak sama dengan kita. Kalau kita nyambung itu, nyambung berikutnya. Kalau mereka itu, nyambungnya dari bunyi. Contoh yang paling baik itu nyanyian orang Sunda waktu kecil. Oyong oyong mung mung goong narame menak dewasa nung hujan wadana. Nah hamane itu tukang tukang olo olo loba anu biru rupa cempung penuh. Niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kang jendalem lempal lempi lempong ngaduk pipi jemu sompong. Itu satu kalimat dan kalimat lain nggak ada hubungannya, tidak nyambung. Kayaknya penciptanya dulu orang gila. Oyong oyong bung bung bohong narame menak. Sekarang ada ahli-ahli Sunda menjelaskan bahwa nyanyian itu punya makna yang sangat dalam. Bisa dicari maknanya camung-camung. Tapi itu walaupun kelihatan tidak nyambung, sebetulnya ada aturan. Aturan itu yang bikin orang gila. Hubungan antara kalimat dengan kalimat itu tidak dari maknanya, tidak dari artinya, dari apa? Hubungannya itu dari huruf yang terakhir. Oyong oyong bung, bung, goongna rame, me, nak diwasanu, nu, jadi wadana. Jadi yang ujungnya itu nyambung-nyambung. Itu, jadi jangan sangka bahwa orang gila itu tidak punya sistem bicara yang sistematis. Sebetulnya mereka punya sistem yang tersendiri. Balik lagi tadi, kita cerita tentang NF yang secara mengejutkan membunuh. Kalau teori saya menduga, dan saya akan mewawancarai bapak. Saya menduga anak itu diabuse oleh bapak. Mungkin direk, dan direknya itu dalam keadaan di bondage, ya, direk. Dan maklum anak kecil masih gadis, kemudian di abuse oleh bapaknya, dia menyimpan dendam yang luar biasa. Dan biasanya dendam pertama ya dicurahkan kepada orang yang paling dekat. Paling dekat itu analisis psikologis. Tapi analisis yang kedua, dia harus diperiksa oleh seorang ahli neurosurgery, ahli bedah otak. Diperiksa otaknya, di scan. Siapa tahu jangan-jangan dia punya tumor. Dan itu urusan neuroscience. Perkembangan neuroscience itu dimulai dari change your brain, change your mind. Pertama-tama, neuroscience itu berbicara tentang ubah otak kamu, nanti jiwa kamu juga akan berubah.
misalnya orang yang agresif itu karena ada benjolan itu, kalau dia dioperasi, dibuang itu tumornya, dia hilang agresinya. Karena otaknya diubah, maka tingkah lakunya juga menjadi berubah. Saya juga bisa membuat Anda menderita gangguan jiwa yang disebut, sekali-kali dia tertawa-tawa, sudah itu nangis-nangis, polar, bipolar, depression dia, bipolar. Jadi bipolar atau maniak satu hari dan satu saat lagi depresi. Itu bisa kita bikin, bisa dengan mengubah otak, saya masukkan sejenis bahan kimia, neurotransmitter, yang menginhibit, nanti kita akan jumpa juga dengan bahan-bahan kimia itu yang ada di dalam otak kita. Pernah terjadi perdebatan di dalam sejarah neuroscience antara orang yang berpendapat bahwa otak itu dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia di dalam otak kita. Satu lagi, mereka bicara bahwa otak kita dipengaruhi oleh aliran listrik di dalam neuron-neuron itu yang mengalir melalui akson. Sehingga ada satu buku khusus, pertempuran antara sup dan kilatan. Anda bisa beli Battle Between Soups and Sparks. Sup itu, karena bahan kimia itu seperti sop, campur-campur ada ingredientnya, dia melahirkan perilaku yang tertentu. Kalau dialirkan kepada Anda dopamin, Anda kemudian merasa gembira luar biasa. Kalau dopaminnya diinhibisi dengan zat-zat yang lain, Anda kemudian mengalami kesedihan yang luar biasa. Jadi change your brain, change your mind. Anda gunakan narkoba, drugs, otak Anda akan mengalami perubahan besar. Dan tingkah laku Anda juga jadi berubah. Itu karena change your brain, change your mind. Tapi terakhir ini, sekarang ini dan mulai permulaan abad ke-20, mulai berkembang change your mind, change your brain. Ubah pikiranmu dan otak kamu akan berubah mengikuti pikiranmu. Misalnya, kalau Anda itu selalu membenci orang dan akhirnya curiga kepada setiap orang yang ketemu, Anda curiga, benci, dan begitu benci, ketika berjumpa itu kan jantung berdetak lebih keras. Tidak enak duduk itu, seperti tidak enaknya orang yang menderita ambeien. Dalam keadaan seperti itu, kalau pikiran itu diteruskan, kalau kebencian itu kemudian dijadikan way of life, bagian otak yang akan rusak adalah yang tadi saya ceritakan, prefrontal cortex. Dan Anda akan menjadi orang yang sangat agresif nanti, mudah marah. Kalau kata seorang penulis barat, banyak orang Indonesia itu dia sebut angry believers. Kaum mukminin yang kerjanya itu marah melulu, angry believers. Nah itu orang-orang angry believers itu mengalami kerusakan gitu. Change your mind dan change your brain. Sekarang kalau kita ubah pikiran kita, kita juga akan mengubah otak kita. Bagaimana caranya menyembuhkan kerusakan otak? Ada dua. Satu dioperasi dan satu lagi mengikuti perubahan pikiran kita. Ada beberapa teknik untuk mengubah pikiran kita. Salah satu diantaranya meditasi. Tapi itu kita ini pengantar aja hanya untuk menarik minat. Mudah-mudahan tertarik. Kalau tidak tertarik juga tidak apa-apa. Apa hubungannya neuroscience dengan neuropsikologi yang sebetulnya menjadi bahan perbincangan kita? Apa hubungan neuropsikologi dengan neuropsikoterapi? Jadi gimana kita menyembuhkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan berkonsultasi kepada neuroscientist? Sekarang di dunia modern sekarang, neuroscience itu sudah berkembang, bergabung dengan ekonomi menjadi neuroeconomics, bergabung dengan pemasaran, ada neuromarketing, bergabung dengan komunikasi, neurokomunikasi, bergabung dengan, bahkan dengan agama, bagaimana orang beragama yang berbasiskan otak, mengapa yang satu itu beragama dengan agresif, mengapa yang satu beragama dengan lembut, ada hubungannya dengan otak. Sehingga sekarang lahir disiplin
neurotheology, jadi teologi yang berbasis otak. Saya menulis khusus buku tentang belajar berbasis otak, dan itu sekarang disebut neuroeducation. Jadi neuroscience ini sudah kemana-mana. Kita akan berbicara lebih lanjut nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.